as I could remember that told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9. Halo para penggemar setia Chelsea, jangan lupa untuk subscribe channel Chelsea TV Indonesia ya. Bagi kalian para penggemar Chelsea, kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita-berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. Penasaran bakal seperti apa? Pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Crystal Palace tidak akan turunkan harga Wilfried Zaha. The Eagles mematok Zaha dengan harga 80 juta pound sterling. Arsenal dan Everton adalah klub yang sejak musim panas lalu berminat untuk mengejarnya. Namun Crystal Palace selalu menolaknya. Menurut laporan yang dilansir dari Daily Mail, Crystal Palace sama sekali tidak berniat menurunkan angka tersebut. Oleh karena itu, banyak yang sangsi dengan harganya yang begitu tinggi. Terlebih lagi, Zaha punya riwayat gagal ketika berada di Manchester United pada tahun 2013 hingga 2015. Meskipun begitu, banyak klub termasuk The Blues menaruh minat kepadanya. Keraguan banyak orang terhadap dirinya tak pelak membuat Zaha resah. Namun, dia bersikeras bahwa dia punya nilai yang layak. Orang-orang pasti belum melihat yang terbaik dari saya. Saya mungkin berusia 27 tahun, tetapi saya merasa seperti bisa bermain sepak bola selamanya. Tentu banyak hal yang akan terjadi di masa depan, tapi sayalah yang paling memahami diri saya sendiri. Besiktas ingin pinjam Danny Drinkwater. Danny Drinkwater saat ini tengah mengalami musim yang begitu buruk sebagai pemain pinjaman. Pasalnya dia hanya tampil sekali saja di Liga untuk Declarats semenjak didatangkan dari musim panas lalu. Situasi ini diperparah oleh kelakuan Drinkwater yang sampai terlibat perkelahian di klub malam sampai mengalami cedera di wajahnya. Namun demikian, menurut laporan Turki Fanatics, Drinkwater dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah untuk bergabung dengan Besiktas dengan kesepakatan pinjaman 6 bulan. Klub dari Liga Turki kabarnya tertarik untuk membawa sang gelandang yang ingin memperbaiki pasukan mereka. Tentu langkah ini bisa menjadi opsi terbaik untuk pemain berusia 29 tahun tersebut. Hadapi Lewandowski, Chelsea perlu bentuk bek tengah yang solid. Seperti yang kita ketahui, Chelsea akan segera menghadapi Bayern Munich di babak 16 besar Liga Champions. The Blues mungkin punya cerita manis ketika dulu menghadapi Bayern Munich di final Liga Champions tahun 2012 silam. Sama seperti sekarang, tim London Barat pada saat itu juga berstatus sebagai tim underdog. Namun situasinya sedikit berbeda untuk saat ini. Chelsea harus menghadapi Lewandowski yang kini menjadi pemain paling produktif di Liga Champions dengan 10 golnya. Sebaliknya, Lampard perlu memperbaiki sisi pertahanannya yang terlalu begitu rapuh di beberapa pertandingan terakhir. Lampard perlu bekerja keras untuk memilih kombinasi bek tengah yang solid untuk beberapa bulan ke depan. Anthony Rudiger yang akan segera merumput juga bisa menjadi opsi baru di jantung pertahanan. Kendati demikian, tetap saja Chelsea perlu waktu untuk menguji seberapa solidnya setiap pasangan bek dalam bertandem. Penggemar Chelsea desak Roman Abramovich untuk datangkan Jadon Sancho dan Timo Werner. Seperti yang kita ketahui, The Blues mengalami 4 kekalahan dari 5 pertandingan di Liga Premier. Syukurlah pengumuman banding Chelsea datang tepat waktu. Jelang bursa musim dingin dibuka, CAS memotong hukuman Chelsea jadi setengahnya. Dengan demikian, Chelsea terbebas dari larangan hukuman transfer dan bisa merekrut pemain lagi. Banyak nama-nama baru muncul dan dirumorkan untuk merapat ke Stamford Bridge. Tak mau kalah, para penggemar juga ikut menyuarakan nama-nama pemain yang mereka inginkan. Bahkan, para penggemar beramai-ramai di Twitter meminta kepada pemilik Chelsea untuk tidak segan mengeluarkan uang tunai pada bursa transfer Januari nanti. Yang menarik adalah, terdapat 2 bintang Bundesliga yang paling diinginkan penggemar, yaitu Jadon Sancho dan Timo Werner. Cerita unik Roman Abramovich bayar bonus pemain dengan cara cash.
Pemilik Chelsea, Roman Abramovich, terkena royal menggelontorkan uang untuk klub. Ia mengatakan Chelsea dari tim papan tengah menjadi tim penantang juara dalam satu dekade terakhir. Abramovich mulai membangun imperium di Chelsea sejak 2003. Beberapa pemain seperti Adrian Mutu, Claude Makélélé, Juan Sebastian Veron, Hernan Crespo, dan Damien Duff menjadi gerbong pertama yang datang ke Stamford Bridge. Tak hanya jor-joran dalam bursa transfer, taipan minyak berdarah Yahudi ini juga tidak pelit dalam memberikan bonus. Melalui desain, Winey Bridge menceritakan kisah Roman Abramovich yang pernah memberikan bonus kepada pemain secara tunai dengan nominal 50 ribu pounds per pemain. Roman Abramovich datang, semua orang melompat-lompat. Adrian Mutu mengatakan bonus ganda, dan Roman hanya mengangguk. Percayalah, bonus kami sudah cukup besar. Kami tidak membuktikannya, tetapi dia melakukannya luar biasa. Begitulah ungkap Winey Bridge. Bonus tersebut diberikan setelah Chelsea menyingkirkan Arsenal di perempat final Liga Champions 2003-2004. Namun, sayang, langkah mereka terhenti di semifinal. Bonus besar tersebut menjadi yang terakhir bagi para pemain Chelsea pada musim 2003-2004. Chelsea sendiri akhirnya sukses menjuarai Liga Champions 8 tahun setelahnya, yaitu ketika musim 2011-2012. AC Milan dan Inter Milan akhiri minatnya kepada Oliver Giroud. Setelah gagal bersaing di Stamford Bridge, pemain berusia 33 tahun tersebut terbuka untuk menemukan klub baru pada bulan Januari nanti. Tentu ia perlu melakukan itu untuk mempertahankan posisinya di skuad Prancis menjelang Euro 2020. Sadar bahwa harganya mungkin bisa murah setelah tidak dipakai Chelsea, AC Milan dan Inter Milan dikabarkan menaruh minat kepadanya. Namun menurut laporan terbaru dari Tuttosport, dua tim raksasa Italia tersebut telah mengakhiri minat mereka karena tuntutan upah Giroud. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa Oliver Giroud dipastikan terus tinggal di Stamford Bridge, kecuali dia siap untuk berkompromi dengan gajinya. Giroud sendiri di musim ini hanya bermain sebanyak 3 kali sebagai starter, dan 4 kali sebagai pemain pengganti di semua kompetisi. Daftar pemain cedera jelang pertandingan Tottenham. Rose Barkley. Barkley sudah lama absen sejak pertandingan melawan Newcastle United pada Oktober silam karena mengalami masalah cedera kaki. Pemain timnas Inggris tersebut awalnya dipanggil ke skuad Gareth Southgate untuk kualifikasi Euro 2020 melawan Montenegro dan Kosovo bulan lalu. Tapi sang gelandang menarik diri dari skuad The Three Lions karena masih terdapat masalah dalam cederanya. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut sebenarnya sudah berada dalam skuad saat pertandingan melawan Everton dan Lille. Tetapi ia hanya duduk sebagai pemain pengganti dan tidak turun sama sekali. Sang gelandang bahkan dikeluarkan dari skuad sepenuhnya pasca kekalahan dari Bournemouth pada hari Sabtu tanpa menyentuh bola sama sekali. Ruben Loftus-Cheek. Loftus-Cheek menjadi pemain kunci dari era Mauricio Sarri pada musim lalu. Namun dalam pertandingan persahabatan pramusim jelang Liga Final Liga Eropa, Loftus-Cheek mengalami cedera tendon Achilles. Loftus-Cheek sudah menunjukkan banyak perkembangan dalam pemulihannya. Dia bahkan sudah memposting video tentang latihannya, tetapi kita masih belum tahu kapan dia akan kembali merumput ke stadion. Marco van Ginkel. Van Ginkel telah absen cukup lama karena cedera ligamen anterior yang dialaminya. Meskipun begitu, pemain asal Belanda tersebut saat ini sudah berangsur pulih dan mulai berlatih setelah tidak bermain lebih dari 1 tahun. Olivier Giroud. Pemain asal Perancis tersebut sedikit mengalami masalah pada pergelangan kakinya ketika berada dalam sesi latihan pekan lalu. Oleh karena itu, dia absen ketika Chelsea menghadapi Everton dan Lille. Pemain berusia 33 tahun itu sebenarnya sudah kembali berlatih, tetapi ia dikabarkan masih tidak dimasukkan melawan Tottenham nanti. Ia bahkan mungkin tidak akan tampil untuk debut lagi, karena di jendela bursa Januari nanti, mungkin dia sudah menemukan klub baru untuknya.
Fikayo Tomori. Pemain belakang tersebut tidak disebutkan dalam starting line-up melawan Everton dan absen di pertandingan melawan Lille setelah tidak terlihat bersama anggota skuad Chelsea lainnya saat latihan. Dia masih terganggu oleh masalah pinggul dan masih belum memungkinkan untuk memulai pertandingan. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silakan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I'll see you in the next video.